An Abi Hurairah, dan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddaa al-'abdul muslimu awil mu'min, apabila sedang berwudu seorang hamba Allah al-muslimu yang muslim, awil mu'minu atau dia beriman, faghsala wajhahu, lalu dia basuh wajahnya, faghsilu wujuhakum, sebagaimana Al-Qur'an memerintahkan jika engkau berwudu maka faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahnya. Kharaja min wajhi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi, maka ketika dia basuh wajahnya ketika wudu maka akan keluar kullu khati'ah, setiap dosa, nazara ilaiha bi'ainih, dosa yang disebabkan oleh pandangan matanya. Matanya pernah menonton hal yang haram, pernah melihat gambar haram, melihat perempuan yang dia lihat belum halal baginya, haram dia lihat, sepanjang dia wudu maka akan keluar ketika basuh wajah, keluar dosa dari matanya selagi dia muslim dan mukmin. Kalau dia berbuat musyrik atau dia tidak sempurna Islamnya maka tidak memenuhi syarat, dosanya masih tetap ada di mata. Kalau dia muslim, dia mukmin, maka ketika dia wudu itu akan keluar dosa yang diperbuat oleh matanya. Tentu banyak dosa mata kita. Buka HP ada yang lewat, ada yang lewat gambar apa haram. Ya, di jalanan kita suka nongkrong lihat yang haram, itu dosa mata. Dan itu berulang-ulang. Gimana cara ngapusnya? Begitu waktu zuhur, wudu, sholat kita. Sholat dengan keyakinan karena kita beriman. Sholat memenuhi kewajiban kita sebagai muslim, itu hilang dosa mata. Kemudian yang berikutnya ilaiha ma'al ma'i au ma'a asim qatril ma'i. Bagaimana cara hilangnya itu dosa yang dilakukan oleh mata kita, yaitu ma'al ma'. Dia akan hilang bersamaan dengan air yang mengguyur wajah, atau bersamaan dengan tetesan-tetesan air yang ada di wajah setelah kita basuh. Kemudian faida ghassala yadayhi, maka apabila dia basuh dua tangannya, kharaja min yadayhi kullu khathiyah, keluar juga dari tiap-tiap tangannya, dari tangannya tiap-tiap dosa. Karena batosat ha yadahu ma'al ma', yang mana dosa itu pernah dilakukan oleh tangannya. Tangannya sempat berbuat dosa. Ya, ini nyebar fitnah di HP, ghibah di HP, ya, hasut di HP. Ini dosa tangan yang dilakukan karena dia pencet-pencet HP. Maka seketika dia berwudu, segala dosa tangannya maka akan terhapus oleh sebab wudunya. Bagaimana cara keluarnya? Ma'al ma' au ma'a akhir qatril ma'i, bersertaan dengan air yang menetes pada tangannya, itu air bawa dosa. Jadi air itu guyurin tangan sekaligus dia kebawa ngilangin dosa, ngelunturin dosa, luar biasa. Atau beserta dengan tetesan terakhir daripada air yang dibasuh di tangannya. Dosa tangan, naik motor, kan mesti megang setir tuh. Kemana motor ini dibawa? Puncak. Kemana motor ini dibawa? Ke tempat-tempat haram, hawiyah, pacaran, bawa tuh motor. Tempat gelap, keluar ke tempat sepi, dua-duaan, ini yang bawa motor. Jadi dosa tangan, kaki nginjek pedal rem, ngoper gigi, enggak terasa ini kaki bawa kita ke tempat maksiat, tempat dosa. Ketika dia berwudu
maka akan lepas itu dosa-dosa kakinya bersamaan dengan guyuran air atau bersamaan dengan tetesan terakhir daripada air yang dibasuh untuk kakinya. Hatta kharajat naqiyan minaznub, sehingga keluarlah dia naqiyan dalam keadaan bersih, minaznubi dari dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa fi riwayatin an Umar an Amr ibn Abbas ibn Abasa, dan di dalam satu riwayat dari Amr ibn Abbas radhiyallahu anhu Nabi, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma minkum, Nabi bersabda, ma minkum rajulun yuqarribu wudu'ah, tidaklah di antara kalian seorang laki-laki, yuqarribu wudu'ahu, dan yang dia beribadah dengan wudunya, fayatmidu fayatmidu, lalu dia berkemur, wayastansiku, kemudian dia sedap air dengan hidungnya, istinsah, fayat kasirul, dia semprotkan air itu dari hidungnya, illa kharrat fatayah wajhihi wa fihi wal khayasimihi, kecuali akan gugurlah segala dosa dari wajahnya, wa fihi, dan dari mulutnya, wa khayasimihi, dan juga dari hidung-hidungnya, dari lubang hidungnya berguguran. Summa idza ghassala wajhahu kama amarallahu ta'ala, dan tak kala dia membasuh wajahnya sebagaimana Allah perintahkan, illa kharrat khataya wajhihi, kecuali akan terkuburan dosa-dosa wajahnya, min akrafi lihyatihi ma'al ma, yang dia keluar itu dosa dari ujung janggutnya. Ketika wajah dibasuh, maka dosa, seluruh dosa wajah yang ada di mata, wajah kita yang selfie, dengan dosa perempuan, perempuan yang suka selfie, dan menyebar gambarnya untuk dinikmati, dipandang, dilihat, dinikmati, disahwati oleh laki-laki. Oke, bagaimana cara ngapus dosa itu perempuan? Caranya wudu. Caranya wudu. Besok dosa lagi, wudu lagi. Dosa lagi, wudu lagi. Memang begitu manusia, gak ada kapok-kapoknya. Tapi bayangkan kalau itu dosa terus menerus tanpa dihapus dengan wudu, berapa banyak tebalnya dosa di wajah. Berapa tebalnya dosa di wajah, barangkali bisa melebihi tebalnya bedak yang setiap pagi, setiap hari dia tumpuk di wajah, dia tebelin bukan? Lebih daripada tebalnya bedak itu dosa kalau enggak pakai wudu. Biarin. Cuma lu wudu ngapusin dosa, besok lu dosa lagi, lu wudu lagi, masih mendingan daripada numpuknya dosa di wajah nggak pernah diwudui. Jadi jangan putus asa dengan jalan toh, jalan toka. Kemudian cuma yang disiru yadai ilangir fakoh ini, kemudian pada saat dia basuh dua tangannya sampai dua sikutnya, ilah korat fakoh ya yadai min hamam ini di mahal mai. Kecuali ketika tangan dia basuh akan berguguran dosa dua tangannya, min hanami lihi ma'al ma'i, daripada keluar daripada ujung-ujung jari tangannya besertaan dengan air. Air itu turun dari ujung jarinya, turun juga dosa-dosanya. Sumayam sahurah sahur, lalu ketika dia usap rambutnya, jadi susunannya faksilu wujuhakum wa aidiyakum ilal waraqi wa amsahu birusukum wa arjulikum ilal ka'bain. Urutannya wudu itu basuh muka, kemudian basuh tangan, usap kepala. Jadi usap kepala jangan dibasuh. Kalau kepala ente basuh, namanya israf dalam ma, hukumnya haram melebih-lebihkan bilangan air dalam berwudu. Nabi itu wudu satu setengah mud. Setengah mud itu sama dengan 450 mili air atau 450 cc, 450 mili. Jadi aqua kecil ini ukurannya, nah ini kecilan lagi. Yang sedang itu ukurannya 500 mili. Kurangin 50 mili air, itulah wudunya Nabi.
dalam sekali wudhu. Nah, itu kalau wudhu se-M ngakunya mengikut Nabi, ngakunya wudhunya wudhu Nabi. Berapa wudhunya Nabi? Wudhunya Nabi adalah nisfu mud, atau lebih daripada satu mud itu adalah 1 liter air. Kalau setengah mud berarti hampir 450, jadi kurang dari 500 mili air. Jadi Nabi itu wudhunya 450 mili air sekali wudhu. Luar biasa.